Wah, si Manis udah melahirkan nih. Anaknya ada 3. Yah, tapi kasihan ya, nggak ada tempat tinggalnya mereka. Yuk kita buat ide tempat tinggal untuk anak-anak si Manis. Sekarang kita siapin tempat untuk anaknya si Manis. Adanya kardus dan kain bekas. Sengaja kita bikin seperti ini agar si anak manis terlindungi dan juga hangat. Yuk kak, kita ke tempat anaknya si manis. Yuk Bang Majid. Nah, ini si manis, ibunya anak-anak yang tadi. Lagi makan ya manis? Eh, makan aja. Makan yang banyak ya manis, biar air susunya banyak. Ayo Abang Majid ke Jani, kita pindahkan anak-anaknya si manis. Pelan-pelan aja ya Kak Jani. Nah, ini kucing yang pertama. Itu aku lagi. Pelan-pelan aja Bang Majid. Ini anak kucing yang kedua. Wah, masih kecil. Nanti kita kasih nama ya. Dan ini adalah anak yang ketiga. Wah, si manisnya udah mencari nih anaknya. Manis, anaknya udah di dalam kardus. Kita kasih nama ya. Boleh, kita kasih nama siapa yang putih? Yang putih namanya Bob. Bob, oke. Kalau yang hitam ini namanya. Namanya siapa? Mary. Mary, oke. Bob, Mary, dan satu lagi siapa? Yang ini namanya Black. Oh, Black. Berarti namanya siapa aja? Bob, Mary, dan Black. Oke, kita panggil dulu yuk Manis supaya menyusui. Manis. Nah Manis, udah bisa dong sekarang nyusuin anaknya di tempat yang lebih nyaman. Oke, Kak Jani dan Bang Majid. Dadah, sampai jumpa.